Sebab itulah korang tak nampak Syah pakai beg mahal-mahal. Korang, memang Syah dari kecil pun memang tak minat. Sebab benda dia, bila Syah earn anything daripada dulu, daripada Syah kecil, memang Syah tak pernah pegang pun. All the money semua Syah tak pernah pegang sendiri. Faham tak? Rumah tu rumah Syah. Nama Syah. Saya mampu jaga family saya dah 23 tahun ni. Saya tak pernah stop kerja. Ha. Saya tak pernah stop kerja. Saya tak tahulah, kalau korang kat tempat saya, banyak benda yang saya tak boleh nak jelaskan kat sini. Yang saya pun tak berniat pun nak share dengan semua orang. Ha. Itu je lah. Saya just nak cakap, umur Syah tahun ni 33 tahun. Syah dah bekerja 23 tahun. Syah dah bekerja sejak umur Syah 10 tahun. Ha. Syah tak perlu nak jelaskan benda-benda lain lagi. Ha. Siapa yang tahu je tahu. Ha. Yang tahu je tahu. And saya untuk nak bagi better. Contoh macam rumah, bila parents kita bercerai, rumah tu ada kenangan yang tak best. So since that house is mine, yang the house that my family duduk tu is mine. So and then I feel like the house is too big. Kau bayangkan diorang duduk, Mak, Dada, Syafiq, Syahir and Icha. Icha kecil. So 5 orang. Dalam rumah tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bilik. 7 bilik. Ruang tamu besar. Square feet rumah tu 9,000 square feet. Bungalow lot 9,000 square feet. Ada 2 dapur. Dapur kering dan dapur basah. Rumah kucing ada 3. Okay. Untuk and then rumah tu tak ada maid. Okay? Ya, rumah tu sangat besar. So korang cuba bayangkan, memang tak, diorang tak dapat nak jaga bill, apa benda semua. Faham tak? So I wanted to get a new place, new environment, after I sell the house. And then lagi sehat lah. Ya, teruk. Korang just imagine je macam mana nak kemas tanpa maid. Korang faham tak benda tu? Ha. Korang faham tak? So takkanlah Syah nak biarkan. And then tengok je rumah tu kusam je. Faham tak bila kita masuk rumah yang rasa macam kusam, rumah yang sedih. I wanted to give a better place for kau. Logik akal eh, Syah dah kahwin, dah ada family sendiri. I'm still thinking about my family. Faham tak? Saya nak cari yang lagi selesa, yang lagi senang nak kemas, lagi senang nak jaga. Sekarang ni dah jaga dalam, nak jaga laman lagi. Laman tu boleh muat. Kalau yang kat depan tu, posh kereta tu, 10 cars boleh. 10 biji kereta boleh muat kat situ. Lepas tu sekarang ni, ya. Bila sebab Syah dah jadi ketua keluarga, right? Syah dah jadi ketua keluarga sebab tak ada orang lain yang nak ambil benda ni. Ha. Memang better jual. Tapi masing-masing paint me as someone who is bad. Faham tak? Korang, 7 maid tak ada. 7 bilik tak ada maid. Setiap bilik ada bilik air. Okay. Dapur besar 2. Rumah kucing ada 3. Ha? Apa tadi? Ada hall besar. Lepas tu ada hall untuk study. Lepas tu ada hall baru yang kita orang tambah lagi extend untuk buat hall macam sitting area orang datang. Kalau ada, korang rasa Syah struggle sampai hari ni? Kalau ada benda orang tak nampak tapi senang bersalahkan kita. Nasib baik ubay dia. Ha. Itu je siapa cakap. Better duduk apa betul tak? Orang-orang sekarang dia fikir nak landed house. Ha? Nak landed house. Syah nak cari kondo tu sebab apa? Lifestyle. Boleh lah ada orang nak pergi workout ke, ada swimming pool, boleh lah lifestyle tu elok. Syah ni Syah yang jadi ketua raga. Ha. Itu je. Bila kita anak sulung, kadang-kadang kita ni nak lari pun tak boleh. Ha.
nak, kalau Syah nak beli lagi satu landed, Syah dah ada, dia ada dah landed ni, ni rumah landed. So tak payah pun nak ada dua landed house kan. Ha. So Syah fikir kalau kondo, barang pun tak, rumah lagi kecil, tak payah nak barang banyak. Ni dah macam hoarders tau, barang terlalu banyak. Memang dah tak ada peringkat nak bincang dah. Because first, Syah memang dah buat kuasa veto. When I said I want to sell, sebab yang nak kena maintainnya muka ni. Cuma Syah just nak share lah. Sebab orang kat luar sana yang tak tahu mungkin akan ingat Syah ni apa? Anak yang tak bertanggungjawab. Kita bila dekat dalam rumah tu tak ada yang boleh membuat keputusan secara dewasa, kita kena terpaksa buat keputusan. Korang bayangkan je lah. Syah tak nak beli rumah landed. Memang tak nak. Saya sebagai, you guys can say that I'm not a good daughter. Tapi saya takkan nak, kalau seandainya ada family ubai ke, suami-suami pun nak duduk sama dengan Syah pun Syah tak nak. Because it's never good. Syah ada pendirian yang Syah takkan nak duduk dengan parents. Sebab Syah dah seumur hidup duduk dengan parents. Ni rumah tangga kita, takkan kita nak duduk dengan mak apak lagi. Kan? Benda ni kita mampu. Alhamdulillah kita insyaAllah ada rezeki tu and boleh jadi mampu untuk nak tampung. Tak fikir pasal saudara dah. Kalau nak ada buat event tu untuk saudara tu, ambil je event hall. Ambil je event hall. Kalau kita fikir kita nak ada rumah besar supaya saudara datang, bila saudara tak datang, yakin ke saudara datang hari-hari? Family Syah bukan jenis saudara datang hari-hari. And bukan jenis yang berkumpul. Syah punya family bukan family yang macam tu. Yang family yang korang yang memang jenis berkumpul, adik-adik, mak, bapak semua memang jenis rapat. Tak. Syah punya family bukan macam tu. So, kalau ada rumah kecil pun tak apa. And then, kalau saudara-saudara nak datang contoh raya, tak payahlah semua orang datang pukul 1. Buatlah. Ada yang datang pukul 10 pagi. Lepas tu, second session pula pukul 1, pukul 2. Ha. Kita yang jaga rumah ni tahulah betapa susahnya nak jaga. Nah, boleh je berkumpul dekat homestay ke apa benda ke. Ada anak yang mungkin tidak yang terdedah dengan trauma sejak kecil. Benda tu story orang lain-lain kan. Sepak kat muka you. Syafiq punya tangan tu yang sepak kita. Dia nak cakap dia power sangat. I don't know. Dia sejenis paling acah. Paling acah. Dia cakap Syah acah tersakiti. Ya Allah. Utang dia. Dia kahwin pun Syah yang bayar. Tanya dia dah bayar belum nafkah anak dia. You want to pin everything on me. Syah dah sampai limit. Dah sampai limit dah ni. Syah cerita balik all these things. Sebab apa nak orang faham. Orang nak paint Syah anak kurang ajar, anak derhaka, not a good daughter, you know, horrible person. Okay, Syah terima. Syah terima semua dengan hati dan tangan yang terbuka sebab I feel like I had enough already. I went mental. Absolutely mental these days. Syah punya sakit perih Syah. No one gives a damn. No one gives a damn. Seriously. Syah tak boleh sakit. I still remember last time when I was working.